kita bakal membuka lembaran baru dari Malam Puisi Tangerang ini. Satu halnya kayak buka-buka halaman lagi, move on lah ya, up gitu. Nah, tadi kan kita udah buka-buka nih baca puisi. Kira-kira yang datang di sini mau baca puisi nggak? Jalan harus. Harus mau ya. Perjumpaan-perjumpaan di hari-hari ini bawa ingatan kepada penyair yang entah ada di mana adanya. Hingga baik-baik yang katakan dia ada, baik-baik yang setiap keluarkan itu tak pernah mati lewat baik-baik itu. Tak pernah bisa mati itu. Yang mengalir tak akan mati, meski barangkali penyair itu telah mati. Tapi baik-baiknya tak mati, baik-baiknya terus kepung keluarkan berani. Bagi yang ingin berani, karena lebih baik mati. Jika tak berani, berarti meski berani itu sepi hingga tak beda antara hidup dan mati. Karena seringkali tak berkawan sebuah perjumpaan-perjumpaan di hari-hari ini membuat aku tahu penyair itu ada di mana. Penyair itu tak lagi entah di mana. Dia di sini, ada di baik-baik yang terus temani. Di sini, di satu bayi. Perahu melancar, bulan memancar. Di leher kukalungkan oleh-oleh buat si pacar. Angin membantu, laut terang, tapi terasa aku tidak akan sampai padanya. Di air yang tenang, di angin yang mendayung, di perasaan penghabisan segala merajut. Ajal bertahta sambil bertata. Tunjukkan perahu kepada pangkuanku saja. Amboi, jalan sudah bertahun kutempuh. Perahu yang bersamakan merapu. Mengapa jangan memanggil dulu sebelum sempat berpeluk dengan cintaku? Manisku jauh di pulau. Kalau ku mati, dia mati iseng sendiri. Terima kasih. Aku dari apa yang takut terjerembab masuk. Aku tidak mau melihat keindahan itu yang terpesona hadap aku. Aku mengelak batin yang berbicara kencang. Tidak peduli yang berat. Aku tidak mau menuruti. Aku jatuh terjujur oleh cinta yang bahan. Rindu yang malu kemana-mana. Namun kau menarikku, kau menyeretku, membawa paksa aku masuk menikmati indahmu yang buku. Dan kau mencegahku pergi. Aku semakin tertarik. Tak sadar diri kau bawa paksa cinta yang aku jaga. Kau bawa paksa cinta yang aku jaga. Kau bawa paksa cinta yang aku jaga. Untuk akhirnya kita nikmati berdua. Mengelak karya Ivansa 2014. Terima kasih. Lanjut lagi, mungkin ada yang langsung bacain puisi. Iya, itu banyak yang lagi baca-baca buku puisi. Boleh? Ayo, istri orang. Ayo, dari Cipondo. Cipondo sekarang, lalu tahun depan. Iya, tepuk tangan dong buat siapa?
siapa ini namanya? Siapa namanya? Reza. Oh Reza, oke. Reza Radia. Sajak teruntuk orang-orang bijak. Oh ibu bapak, orang tua penerus para nabi yang ikhlas hati mengabdi untuk menerangi kami yang gelap, buta maupun tuli akan kebenaran yang mesti ditegakkan di negeri ini. Oh ibu bapak, orang tua dari negeri surga yang begitu mulia mendidik tunas-tunas bangsa agar merdeka dari belenggu sengsara. Oh ibu bapak, guru bangsa yang mengajari Ibu Pertiwi berdiri dan berani berjalan sendiri, telah menggenang keringat di setiap teras-teras kelas. Tak terhitung tetes air mata di hadapan wajah-wajah yang culas. Oh ibu bapak guru, kau ajarkan agar jangan bisu akan kebenaran palsu yang sebenarnya kita tahu, akan kemunafikan yang ditutup-tutupkan, agar jangan sampai mengingkari sanubari. Wahai para pahlawan yang gajinya sering dimutilasi, jasamu abadi, sebab kau takkan kita temui ilmu-ilmu yang mati. Ia bahkan mengganggu dalam mimpi. Air mata menjadi satu-satunya teman dalam mimpi. Ia berusaha tak mengingat doa-doa yang dulu tersirat, jutaan kenangan yang kian melangit, dan senyum perpisahan yang pahit. Baginya, cinta sudah terlalu terluka. Pedagang rumba di pasar Tegal dulu, dua anak, tiga orang cucu, suami kuli bangunan, TBC, mati. Nama aku Raisem, janda, tiga orang anak, pembantu. Mbok pedagang rumba di pasar Tegal Bubuk, pergi ke Arab 2 tahun lalu. Namaku Surtini, anak pertama dua adik, pernah sekolah sampai kelas 1 SMK. Buku rahasia nenekku Satina, nenek pedagang rumba di pasar Tegal Bubuk. Mbok, pembantu di Arab. Bapakku kami melati dengan si Indra. Namaku Ningsi, kelas 2 SMP, anak kedua, satu kakak, satu adik. Pedagang rumba di pasar Tegal Bubuk. Mbok, pembantu di Arab. Kata Yayu, bapakku kawin lagi dengan Sintren. Seingatku, bapak lelaki yang mulutnya bau anggur, matanya selalu merah. Seingatku, bapak lelaki yang bicara seperti geledek, pergi siang, pulang pagi, marah-marah, menyepur, makan, pergi lagi. Lalu tak pulang-pulang. Namaku Mariani, anak terakhir dua kakak, nenek pedagang rumba di pasar Tegal Bubuk. Aku tak tahu rupa bapak. Aku tak ingat wajah simbol. Kata Yuk ini bapak sudah mati. Kata Yuk ini bapak kami lagi dengan simbol. Kata nenek tak terpikirkan. Mana yang benar? Yang benar, Simbo tak pulang-pulang. Katanya Simbo pergi biar kami bisa sekolah. Tapi kenapa Simbo pergi sekolah? Katanya Simbo pergi biar kami bisa sekolah. Tapi kenapa Yuki tak bisa bayar uang sekolah? Yang benar Simbo sudah tak kirim uang. Yang benar Simbo sudah tak pernah kirim surat. Yang benar Simbo masih jadi pembantu. Yang benar, Yutini minggu depan akan pergi ke Arab. Yang benar, Yutini akan jadi pembantu. Yutini akan cari Simbo. Yang benar, Yutini jadi pembantu, katanya. Biar Yutini bisa sekolah. Yang benar, aku tak mau Yayu pergi. Yang benar, aku mau Yayu di sini saja. Yang benar, aku tidak mau.
dan sekitarnya. Nah, penggalangan dana ini kita lakukan bersama kolaborasi dengan komunitas Not Legend 1953. Bagi rekan-rekan yang sudah menyumbangkan dananya, saya ucapkan terima kasih banyak. Semoga dapat bermanfaat untuk korban bencana alam di Anyer, Carita dan sekitarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aku ingin berada di sana, di tempatku berada, di sampingmu bersisi ya. Dan akan aku tagih pelukan-pelukan yang kau janjikan. Kemudian, sama-sama tenggelam dalam cerita yang bukan lagi sekedar bermimpi. Sentuhan yang selama ini saling kita idamkan. Aku ingin tetap membayangkanmu memeluknya. Bukan sekarang, tak apa. Mungkin nanti, suatu hari, di saat aku sudah berhadapan denganmu dan siap kau rangkul. Aku tidak pernah tahu bahwa cinta bisa sebesar ini lahir dari dadaku. Belum pernah mengira bahwa mimpi bisa seliar ini berkelana hingga ke lain benua. Memeluk sosok yang belum pernah mata sapa. Beginilah mencintaimu. Terima kasih. Setiap ruang yang tertutup akan retak karena mengandung waktu yang selalu mengembang dan akhirnya akan meledak bila tenaga waktu terus meradang. Cintaku kepadamu, Juwitaku, ikhlas dan sebenarnya ia terjadi sendiri. Aku tak tahu kenapa. Aku sekadar menyadari bahwa ternyata ia ada. Cintaku kepadamu, Juwitaku, kemudian meruang dan mewaktu dalam hidupku yang sekadar insan. Ruang cinta aku budayakan, tetapi waktunya lepas dari jangkauan. Sekarang aku menyadari usia cinta lebih panjang dari usia percintaan. Hazanah budaya percintaan, pacaran, perpisahan, perkawinan tak bisa merumuskan tenaga waktu dari cinta. Dan ini, syairku ini, apakah mungkin merumuskan cintaku kepadamu? Syair bermula dari kata, dan kata-kata dalam syair juga meruang dan waktu. Lepas dari kamus, lepas dari sejarah, lepas dari daya korupsi manusia. Demikianlah, maka syairku ini berani mewakili cintaku kepadamu. Juwitaku, belum pernah puas aku mencium kamu. Kamu bagaikan buku yang tak pernah tamat aku baca. Kamu adalah lumut di dalam tempurung kepalaku. Kamu tidak sempurna, gampang sakit perut, gampang sakit kepala, dan temperamenmu sering tinggi. Kamu sulit menghadapi diri sendiri, dan di balik keanggunan dan keluasanmu, kamu takut kepada dunia. Cintaku, lepas dari kotak-kotak analisa cintamu, cintaku kepadamu ternyata ada. Kamu tidak molek, tetapi cantik dan jelita. Jelas tidak imakulata, tetapi menjadi mitos di dalam kalbuku. Sampai di sini, aku akhiri renungan cintaku kepadamu. Kalau dituruti, toh tak akan ada akhirnya. Dengan ikhlas, aku persembahkan kepadamu. Cintaku kepadamu telah mewaktu. Syair ini juga akan mewaktu. Yang jelas, usianya akan lebih panjang dari usiaku dan usiamu. Bojonggede, 18 Juli 1992. Terima kasih. Aku bukan artis pembuat berita, tapi aku memang selalu kabar buruk buat penguasa.
Puisiku bukan puisi, tapi kata-kata gelap yang berkeringat dan berdesakan mencari jalan. Ya tak mati-mati meski bola mataku diganti. Ya tak mati-mati meski bercerai dengan rumah dan ditusuk-tusuk sepi. Ya tak mati-mati telah ku bayar apa yang dia minta. Umur, tenaga, luka. Kata-kata itu selalu menagih. Padaku, ia selalu berkata, kau masih hidup. Ya, aku memang masih utuh. Dan kata-kata belum binasa. 18 Juni 1997. Aku mau samudra yang seluruh pantainya ialah kamu. Agar perahu rinduku hanya bisa berlabuh di hati. Tak perlu mata angin, tak perlu gugus bintang. Perahu rinduku dengan layar putih mengembang, setia menunggumu, tanpa kerani, tanpa tetapi. Di bawah permukaan air, laut menjulur-julurkan kehangatan sesuatu yang asing, tak bernama, yang membadai-badaikan bau tubuhmu. Di puncak ombak, angin laut memecut-mecutkan kenangan sesuatu yang bergetar, tak berwajah, menepukan dan menapakkan kegelisahan. Aku suka peruntungan di tengah amuk badai. Sebab itu aku pilih merindumu, selalu sebagai penyembuh terbaik tiap larat cemasku. Inilah abu tulang ragu, madah perindu mengigil, di lidah hujan yang tumpah, aku dan bayang bercumbu di sebelingu ingatan. Hujan itu kekasih, butir-butir rindu yang kubiarkan berguguran setiap mengingat. Juni 2008. Terima kasih. Akhirnya semua akan tiba pada suatu hari yang biasa. Pada suatu hari ketika yang telah lama kita ketahui. Apakah kau masih selembut dahulu, meminta kumi susu dan tidur yang lelah, sambil membenarkan letak leher ke mejaku. Kabut tipis pun turun pelan-pelan di lembah kasih, lembah Mandalawangi. Kau dan aku tegang berdiri, melihat hutan-hutan yang menjadi suram, merasapi belayan angin yang menjadi dingin. Apakah kau masih membelaiku semesra dahulu? Ketika ku dekat, kau dekaplah lebih mesra, lebih dekat. Apakah kau masih akan berkata, ku dengar detak jantungmu. Kita begitu berbeda dalam semua, kecuali dalam cinta. Cahaya bulan menusukku dengan ribuan pertanyaan yang takkan pernah ku tahu. Di mana jawaban itu? Bagai letusan Merapi, bangunkanku dari mimpi. Sudah waktunya berdiri, mencari jawaban kegelisahan hati. Thank you. Mari bercinta di lepas laut, biar cinta ini tangguh berlayar. Lintasi baris pulau dan hampar samudra, dan menyapa pasang-pasang kekasih yang tak lelah bercinta di negeri seberang. Di puncak gunung nanti, di dekat langit biru, kita hembuskan rasa syukur untuk tudungnya yang biru menawan. Jiwaku, mari bercinta di pesisir pantai, biar cinta ini sewangi angin laut, berhembus ke desa-desa bawah harum langit yang indah tanpa keterpisahan. Di ranjang pemberianmu yang buyut, kita tuntaskan segala dahaga. Pungkasi,
segala lapar akan cinta dan rupa tak bertopeng. Tarakan 21 Desember 2013. Manas ke Budiman, bercinta. Lembar demi lembar kabar, memintaku untuk tegar. Nuh jauh di sana kau tergeletak, hampir tak bernyawa, berjibaku dengan kata. Sementara aku menapaki jalan kecil bernama nostalgia. Lembar demi lembar kabar tersiar dari mercusuar, tempatmu singgah menghindari amuk badai dan hujan ketinggalan. Aku mendapati diri mengambur ke tengah mimpi yang menderai. Lembar demi lembar kabar menguar tak tertahan, sementara kita terpisah nanar oleh dimensi kasar. Sementara kita saling mendoakan tak putus harapan. Demi lembaran, demi kabar-kabar, anak-anak menantimu melepas jangkar di halaman rumah yang kau sebut ikhtiar. Terima kasih.